Di Terengganu, seorang pelajar Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin Semaza bersyukur setelah memperoleh keputusan 9 muntas 1 jahit jidan dalam peperiksaan STAM 2020. Izzah Izzati Muhammad Nur Izzuddin, 19 tahun yang diumumkan antara pelajar cemerlang STAM Terengganu, menarik nafas lega selepas penat lelah belajar dalam tempoh pandemik COVID-19 kini membuahkan hasil. Anak kepada pasangan Muhammad Nur Izzuddin dan Zaitun Samai ini ternyata tidak dapat menahan sebab sebaik memperolehi keputusan. Kejayaannya juga adalah hasil daripada pengorbanan ibu bapanya yang sentiasa memberi sokongan dan sanggup bersengkang mata menemaninya ketika mengulang kaji pelajaran hingga larut malam. Tidak pernah tinggal solat, sunat dan solat hajat juga antara resipi kejayaannya. Rasa sebenarnya memang first memang kita kena jadi taat pada perintah Allah kan. Lepas yang kedua tak apa di bapa, jaga keberkatan dengan asatizah juga. Kawan-kawan pun penting sebab banyak kawan-kawan yang ajar kita, yang duduk sama kita kan duduk kat asrama itu memang sangat penting. Ukhuwah kita sebab dengan kawan-kawan itu sangat penting. Lepas tu macam sebelum kita belajar pun memang kita akan ingat kepada Allah SWT kan. Macam doa sebelum belajar itu memang sangat penting. Bagi Muhammad Nur Izzuddin, keputusan cemerlang yang diperolehi anaknya adalah hadiah yang paling berharga bagi dirinya sempena Hari Bapa. Untuk hadiah Hari Bapa ni, sempena Hari Bapa ni, saya rasa hadiah ni yang paling besar lah, yang paling bermakna lah buat saya. Dan kita rasanya tak perlu dah hadiah lain tu. Alhamdulillah setakat ni puas hati. Izzah bercita-cita untuk menjadi seorang pendidik dan berhasrat untuk menyambung pelajaran di Universiti Al-Azhar di Mesir.